Halo guys, yuk simak video ini. Kali ini sedikit cerita untuk siapa saja yang menggunakan transportasi laut. Ada kabar gembira nih buat kalian yang ingin bepergian dari dan ke Pulau Lombok. New normal akan diberlakukan. Apabila Pelabuhan Lembar merupakan pintu masuk, ntar Dinas Perhubungan Lombok Barat akan membantu Anda loh. Tapi tentu saja dengan catatan, setiap penumpang yang turun maupun naik dari Pelabuhan Lembar akan diperiksa dengan ketat. Diharuskan memakai masker, jadi harus pakai masker ya. Di seputaran pelabuhan juga sudah disiapkan tempat cuci tangan loh. Jadi penumpang yang akan naik maupun turun dari kapal diharuskan mencuci tangan guys. Bukan cuma penumpang saja, tentunya aturan ini juga berlaku untuk pedagang di seputaran pelabuhan. Jarak fisik penumpang sangat diperhatikan juga guys. Tentu saja para penumpang akan dicek suhu tubuhnya loh. Jika suhu tubuh penumpang tersebut di atas 38 derajat, tentu harus batal berangkat atau disuruh balik, atau kalau terpaksa akan dikarantina. Ruangan karantina sudah disiapkan kok. Dinas Perhubungan akan membawa penumpang langsung ke sana. Untuk kapal dan bus atau truk, tetap dilakukan penyemprotan disinfektan. Jadi jangan takut melakukan perjalanan ya. Selamat berkunjung kemana saja guys. Ayo konsisten terapkan protokol kesehatan COVID-19 menuju new normal. Ayo!